Lokasinya di Tenggilis, Mojo Selatan, Gang 7, di rumah Ibu Hendra. Yeah.
lucu Pak, dibantu Pak. Tegal Selatan Gang 7 Pak. Gimana Pak? Tegal Selatan Gang 7. Oke, masih terus. Tegal Selatan Gang 7, Tegal Selatan Gang 7. Lurus, masih lurus. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Halo, ini. Oke, terus, terus. Oh, terus, terus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya, ini lokasinya di Tenggilis, Mojo Selatan, Gang 7, di rumah Ibu Hendra. Oh, 86 ini sudah dibasahi oleh rekan-rekan ini. Oh, kita sudah di atas, sudah ada dibasahi. Karena kartu banyak menjuntai di tengah jalan ini, posko terkendala. Termasuk unit 3 Demak, jadi yang masuk ke TKK unit 3.000 dan unit 5.000 bosku, rayon 3. Kembali saja lagi, menurut 10.000 sama 3 Demak, menyelesaikan balik mako. Dia perintah dilaksanakan dan mendampingi jalur yang di unit 3.000 dan di TKK. Dan jalur dipergunakan mako? Mohon izin Mas Amir, 3 Demak, balik ke Matu. Nah, saya menyelesaikan dulu di 3 Demak ini. Jadi yang terbakar hanya kabel. Izin dan di video mungkin ada atap yang terbakar dan mungkin bisa dicek lagi net. 86 ini sudah dibasahi oleh rekan-rekan ini. Kita sudah di atap juga sudah dibasahi. Sampai kita juga untuk pengecekan mungkin tidak terjadi drama dalam 86. Siap-siap sudah dibasahi dan pengecekan lanjut mungkin ada perambatan. Posko 410 unit selamat pagi. Ibu Taruna dan untuk 410 bergeser ke lapangan Kebun Sari siap penyemprotan.
Afrika. Masuk, komandan. Berarti belum sampai ke dalam ya, belum sampai ke atap ya. Dipastikan Pak dibuka gendengnya, Pak. Oh, lapangan terbuka, komandan. Oh, untuk yang terbakar hanya kabel. Rekan-rekan masih penyelamatan dari dalam. Mungkin khawatir kalau ada perambatan. Untuk yang di luar kita teratasi, komandan, 86. Ya, minta izin pemilik rumah, Pak. Bongkar genteng ya, buka genteng. Masih kan atapnya, Pak. Siap, komandan. Perintah dilaksanakan di proses. Lapan ini Baruna 3, IC saya pegang Pak Baruna 3, untuk Danteng 1. Ya masuk Pak Hakim, dibuka ya gendengnya Pak Hakim, dipastikan lagi, minta izin pemilik rumah Pak. Siap-siap perintah dilaksanakan komandan. Jadi pas kuartis tiba-tiba kawan, selamat lanjut 85. Kita sampai pangkalan untuk posko tujuh apa ya? Lanjut 85, terima kasih responnya komandan. Dimaku dengan selamat. Monitor dan tim rescue. Terima kasih responnya. Johana Sri Utami dan untuk alamat Tenggelis Majalah Selatan
Gang 7 nomor 25. 86 untuk RT 5 RW 2. Kecamatan juga Tenggilis Pejoyo, Mas Amir. Siap terlengkap sekali, Mas. Saat ini rekan Metir sedang pengecekan jalur-jalur yang terbakar, Bosku. Nah, monitor-monitor ya untuk rekan Petir pengecekan jalur-jalur listriknya. Satu putaran dan mungkin bisa ditanyakan untuk jalur listrik ini di masuk di rumah Ibu Sri, Ibu Jona Sri atau di rumah sebelah yang putih dan izin. 86 untuk listriknya ini masuk ke langsung ke rumahnya Bu Juana ya, karena berdampingan dengan rumah yang putih. Untuk rumah putih aman, Bosku. Nah, ya mudah-mudahan untuk rumah yang putih sebelahnya tidak terima sama sekali, alhamdulillah. Masuk komandan. Ya itu kabel berarti kan belum masuk ke meteran pengguna ya, belum masuk meteran rumah ya. Coba tanyakan ke PLN pak, penyebab korslet atau terbakar itu kenapa pak? Kita beberapa kali catatan 65 rumah itu karena dari atap pak, sebelum masuk meteran rumah ya. 86 mohon waktu dan kita koordinasi dengan PLN karena PLN juga masih di atap untuk pengecekan komandan. Mohon waktu komandan. Ya kasihan yang rumahnya terbakar karena bukan kesalahan mereka ya. Sampaikan ke PLN pak. Siap, perintah dilaksanakan komandan. Nah, monitor saya panggil untuk 35. Terima kasih kalau Mas Abi responnya. Rekan-rekan, terima kasih selamat siang. Dibawa oleh pemilik rumah. Monitor ya.
86, siap Dan. Jadi Ibu Johana ini rumahnya yang terdampak dan kabel listrik ini menuju rumah yang putih. Untuk penghuni masih mengikuti upacara. Untuk ART tidak tahu untuk identitas, siap Dan. 86, berarti untuk alamat ini sampingnya ya, nomor 23, Mas Amir. Nah, nomor 23, siap Dan, untuk alamat TKK. Untuk putaran Bapak Hakim, mungkin bisa ditanyakan ke Ibu Johana dan mungkin kenal dengan tetangga sebelahnya Dan. 86, ini Bu Johana ya sendiri usia juga lanjut, masih stop dengan kejadian tersebut. Kita gali informasi lebih lanjut. Nah, monitor, siap Dan. Monitor. Asal Pak Hakim. 86 sesuai keterangan dari pihak petir dan mungkin yang disalahkan adalah pemilik instalasi atau pemilik rumah dan karena kondisi kabel ini morat marit dan mungkin itu yang bisa menjadi penyebabnya. Demikian Komandan. Ya kan di atap genteng Pak, yang masang morat marit siapa? Maksudnya mereka. Pemilik rumah kan nggak ikut-ikut Pak, kalau setelah lepas meteran baru urusannya pemilik Pak. Mungkin dari rekan PLN lainnya dan waktu pemasangan ini kurang rapi jadi seperti itu Komandan. Iya, kalau terus-terusan begini bisa dituntut mesin PLN. Sampai nama Pak, biar yang bagus lo masang kabel dan sebelum meteran ya. Siap-siap Komandan, berita dilaksanakan. Untuk pemilik rumah nomor 23 ini Ibu Astrid, tapi beliaunya saat ini agar dia di luar rumah. 86 monitor. Monitor siap, pemilik rumah nomor 23 adalah Ibu Astrid. Dan untuk penghuni masih ada giat di luar dan hanya ada ARP aja, monitor.
itu room 40 unit pasir. Dalam. 40 unit selesai penyemprotan di lapangan Kebonsari. Selanjutnya 4 unit balik Marco. Menyisihkan dan menyebabkan.